Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aliang Sosmed. Oke, di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman yaitu video tutorial cara melihat siapa saja yang mendengarkan lagu atau musik di catatan Instagram kita. Nah, di sini buat teman-teman yang masih kebingungan untuk mengetahui siapa saja yang sudah mendengarkan lagu di catatan Instagram kita, kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai. Namun seperti biasa, sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Adang Sosmed. Oh ya, di sini sebelum kita ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya, yaitu cara memperbaiki fitur notes yang tidak muncul di HP Realme. Untuk videonya, teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas. Nah, oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini kita bisa langsung masuk ke aplikasi Instagram kita ya, teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa langsung masuk ke menu DM untuk membuat catatannya. Nah, oke, di sini kita akan coba untuk membuat catatan berupa lagu terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini caranya kita tap aja untuk menu catatan ini, kemudian setelah itu kita tap untuk icon musik ini untuk memasukkan lagunya. Nah, di sini saya mau contohkan yang ini aja. Kemudian kita klik checklist. Nah, oke, di sini kita bisa setting terlebih dahulu untuk siapa aja yang bisa melihat ya, teman-teman. Nah, oke, kemudian kalau sudah kita klik selesai, kemudian kita klik bagikan. Nah, oke. Di sini kita sudah membuat catatan berupa lagu di akun Instagram saya yang pertama ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba melihat catatan yang berupa lagu ini di akun Instagram aku yang kedua. Kita bisa keluar terlebih dahulu. Kita akan ganti akun. Oke. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke akun aku yang kedua ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat yang di samping ini adalah catatan yang berupa lagu di Instagram aku yang pertama tadi ya, teman-teman. Di sini kita akan lihat. Nah, oke. Kita sukai terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita bisa kembali ke akun Instagram kita yang pertama tadi. Nah, oke, ini dia teman-teman untuk akun Instagram kita yang pertama yang kita buat catatan berupa lagu tadi. Kita tap aja untuk melihat siapa yang sudah mendengarkan lagu atau musik di catatan Instagram kita tadi. Caranya tinggal kita tap aja seperti ini. Nah, oke, ini dia akan muncul akun aku yang kedua tadi ya, teman-teman. Nah, di sini akan muncul di sini kalau misalkan ada teman kita yang mendengarkan lagu di catatan Instagram kita. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui, misalkan di sini kalau teman-teman kita itu cuman lihat atau mendengarkan lagu di catatan kita, tapi mereka itu tidak menyukai catatan kita, maka itu tidak akan muncul di pemberitahuan ini ya, teman-teman. Jadi, yang muncul di sini hanya teman-teman kita yang menyukai untuk catatan kita di Instagram tadi. Nah, misalkan kalau teman kita cuma mendengarkan lagu aja atau cuma ngelihat catatan kita aja, nah itu tidak akan muncul di sini ya, teman-teman. Nah, oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, yaitu cara melihat siapa yang mendengarkan lagu di catatan Instagram kita. Oh ya, di sini sebelum video ini saya tutup, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya, yaitu cara mengatasi beranda Facebook yang tidak muncul. Untuk videonya, teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini. Nah, oke, mungkin itu aja ya, teman-teman, video tutorial dari saya kali ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.